I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Berita Harian Online. Berita terkini, nafkah anak enggan tarik saman terhadap Ira Pucat tak bercerai. Kuala Lumpur, saman terhadap keluarga Ira Kazar enggan ditarik dan jumlah tuntutan nafkah anak daripada Puteri Sara Leana 38 menjadi penghalang kepada suaminya Syamsul Yusof melafazkan cerai ketika prosiding yang berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah di sini hari ini. Peguam Syari'i mewakili Syamsul Muhammad Azmi Rais memaklumkan Puteri Sarah meminda beberapa terma dalam draft persetujuan yang dicapai menerusi satu pertemuan antara kedua pihak. Apabila diserahkan draft persetujuan, kami dapati terdapat perubahan. Antaranya, Puteri Sarah masih ingin meneruskan tindakan saman terhadap Ira Kazar dan keluarganya. Puteri Sarah juga meminta jumlah mutaah tinggi yang tidak dapat dipersetujui oleh Syamsul. Bagaimanapun, kami ada mencadangkan beberapa terma lain tetapi tidak dipersetujui. Jadi dari segi penyelesaian tidak ada, dan itu adalah punca kenapa kes ini masih berlanjutan. Katanya ditemui selepas prosiding cerai pasangan itu di perkarangan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan di sini hari ini. Pada prosiding terdahulu, kemelut rumah tangga pasangan sensasi ini dijangka bakal berakhir apabila Syamsul setuju melafazkan talak terhadap isteri Puteri Sara Leana hari ini. Perkara itu disahkan oleh Peguam Syari'i mewakili Puteri Sara, Datuk Akbedin Abdul Kadir selepas prosiding sebutan kedua laporan jawatan kuasa pendamai di Mahkamah Sama pada 10 April lalu. Mahkamah menetapkan prosiding lafaz cerai dibuat hari ini selepas Peguam Syari'i yang mewakili kedua-dua pihak memaklumkan terdapat perkembangan baru dan penyelesaian. Bagaimanapun, terma penyelesaian akan dimaklumkan pada tarikh tersebut yang mana ia akan direkodkan. Sementara itu, Syamsul tidak mahu memberi sebarang komen, sebaliknya menyerahkan sepenuhnya kepada Peguam untuk mengeluarkan kenyataan. Apa yang terjadi hari ini, itulah keputusannya. Saya hanya mengikut prosedur mahkamah. Saya reda dengan apa yang terjadi dan teruskan sahaja, kata Syamsul. Sekian info hari ini. Terima kasih.